Ternyata ini nanti di antara dua tiang panjang itu di atasnya diberi ini. Jadi ini yang mengarah ke air. Jadi air enggak mengena ke cor-corannya, Cok. Ini, Cok, katanya, Cok. Oh, sudah mati, Cok. Oh, jembatan itu sudah jadi, Cok. Sudah jadi. Itu sudah tinggal 100 meter. Ini nanti urukannya itu sudah dibongkar gitu aja gitu itu. Kalau sudah jadi. Kalau sudah jadi ini dipasang ini di antara dua borpel yang terangkai itu jumlah 6x6 itu ada kepala borpel, terus atasnya ada girder prikes floor. Nah, itu ini bawahnya ini, jadi untuk pengaman cor-coran itu yang sudah ada, entah namanya apa ini tadi, ini dari galvanis steel toh. Nah, ini yang sudah dipersiapkan, itu yang belum disetel itu. Nah, itu belum disetel, ini yang sudah disetel kayak gini wujudnya, jadi melengkung-melengkung ini. Besok jembatannya terlihat indah karena ini. Karena ini, Jo. Ini, Jo. Nah, itu. Ini teman-teman mahasiswa ini. Penonton juga. Jelang maghrib sepi. Nah, itu borpelnya sudah jadi. Sudah terpasang. Ayo. Yang tadi itu kuncinya. Dikunci. Nah, menyatakan. Nah, kalau sudah dikunci, sudah nggak bisa lepas. Besok sudah selesai kuncinya. Oke, sementara ini ya, sudah mau maghrib, nanti disambung lagi besok. Yang paling jelas adalah ini sambungan urukan antara Kulon Progo dan Bantul sudah 100 meter, sudah dekat sekali ini, 100 meter. Sana juga lembur tuh lampu-lampunya ya kelihatannya. Oke, sampai jumpa besok. Bye bye.